Rektor Universitas Udayana menerima kunjungan Rektor Universitas Samratulangi beserta jajaran di ruang bangsa Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran, Rabu 26 Januari 2022. Kunjungan dalam rangka penanda tanganan nota kesepahaman ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Udayana, Pradekan Fakultas di Lingkungan Universitas Udayana, Kepala Biro Akademik Universitas Udayana, dan Ketua IMSKI Universitas Udayana. Penanda tanganan nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan kerjasama yang sebelumnya telah terjalin antara Universitas Udayana dengan Universitas Samratulangi sejak 2017 lalu. Rektor Universitas Udayana, Profesor Nyoman Gede Antara menyambut baik kedatangan Rektor Universitas Samratulangi beserta jajaran serta menargetkan kerjasama ini dapat saling menguatkan. Menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin sebelumnya, Rektor Universitas Udayana berharap kali ini dapat memperluas cakupan kerjasama hingga seluruh fakultas dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi dengan harapan, dengan kedatangan beliau dan rombongan, kami harapkan itu kerjasamanya diperluas, meliputi cakupan seluruh fakultas, seluruh sarjana dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka itu perkuliahan, kemudian kemudian pendidikan dan pendidikan masyarakat. Kemudian yang sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, untuk melaksanakan program pemerintah yaitu MBKM. Selain itu, untuk mendukung program MBKM, Universitas Udayana dan Universitas Samratulangi berencana akan merintis program pertukaran mahasiswa. Hal ini juga disampaikan oleh Profesor Alan Juan Kumaat selaku Rektor Universitas Samratulangi. Ia mengatakan bahwa pengambilan mata kuliah atau SKS di luar kampus harus ditunjang untuk kemudahan mahasiswa. Ya, harapan kita ke depan tentunya saling memperkuatlah dengan programnya Mas Menteri yang sangat kuat, yaitu program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Pertukaran Mahasiswa, pengambilan SKS yang di luar kampus 60 SKS, itu kita harus tunjang. Dan dengan adanya kerjasama antara Udayana dan Samratulangi itu tentunya akan membuat mahasiswa lebih gampang lah mengambil mata kuliah kita di sini atau di Samratulangi. Dan saya sangat mengharapkan memang kerjasama ini berlangsung dengan baik dan kita mempercepat proses pertukaran mahasiswa itu. Mawar Aryastuti, Desa Kurnia melaporkan untuk Udayana TV.